Kemudian Zahiyah bin Mu'az al-Razi berkata, perangilah nafsumu dengan taat dan riadah, latihan rohani. Riadah adalah mengurangkan tidur, makan mahupun bercakap. Ha, makan pun kena kurangkan. Nabi kata, carilah makanan yang halal. Nabi kata, cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram ada di dalam perutnya, maka malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Barang siapa yang mati dengan keadaan benda haram ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Nauzubillah, minta jauhkan. Itu banyak, jangan dikejar-kejar lah, makanlah apa yang ada. Tak ada sibuk-sibuk nak makan lebih macam orang. Kan? Yo, mak ayah kita makin bukan senang warna. Semua susah. Apalah, mana sini kan ramai Jawa kan. Saya tengok muka pun ada muka Jawa ni. Saya pun ada darah Jawa sikit. Dulu orang tua-tua dulu kan makan sayur bening kan. Sayur bening tu sadar pernah tu. Sekarang dia saya cakap dengan orang tua-tua, buat sayur bening sikit. Bukan sebab sadap lah, sebab dulu itu je yang ada. Nampak tak? Telur dadah, sadap pernah hari ni. Bukan sebab apa lah, sebab dulu itu je yang berkira mewah lah tu, dapat telur. Nampak tak? Dulu dengan sekarang. Cubi tu yang boleh capai tepi jalan. Kan? Cuk paku. Bukan kata sadap. Memang sekebetulan sadap, tapi itu je yang murah. Tapi alhamdulillah, syukur dengan apa yang ada. Puan ni nunan, tak lama lagi nak sampai bulan puasa. Tengoklah bufet Ramadan. Saya paling malih pergi bufet Ramadan ni lah. Umat. Kan, kalau tak sebab memang terbabit dengan program tu, tak ada saya pergi dah kan. Sajo nak pergi kan, tak ada lah kan. Tak tahu nak makan apa. Bulan puasa tengok tak, kita ambil ni asam, ambil duduk. Dia tu nampak kawan, mana kau dapat siput sadut tu? Dah nampak pula kawan tu, kita tak nampak tadi, pergi lah cari. Lepas tu kau dapat mana ni? Kambing mana kau dapat? Oh dah, puan ni sudah balik-balik. Sudahnya pono. Satu pono makan sikit-sikit dah pono. Tak payah makan lagi dah. Membuang. Membazir. Pesta membazir. Kan? Ha, belum poso ni jangan risau. Walaupun dah cakap ni tetap buat. Iyo, iyo tuan-tuan tak boleh tahan. Bukan cakap orang lah. Termasuk yang bercakap ni. Iyo. Kadang bila kita dah cantuk kan makan. Itu sebab kalau pergi bazar Ramadan susah hati. Pergi bazar Ramadan memang susah hati. Tak tahu ni kan. Saya tempat saya cerita lah, poso tak sampai satu hari dah. Betul tak? Ya ke tidak? Mau tak tahu. Jamadil akhir nak kata, nak masuk bulan Rejab. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Malaysia belum Rejab dah terbayang Syawal. Lagi jauh. Lagi jauh pun orang Arab tu. Ya baik. Kan? Perangi nafsu dengan taat, iaitu riadah adalah mengurangkan tidur, makan mahupun bercakap, menahan kepedihan daripada makhluk. Pedulilah apa orang cakap tu. Dia cakap kan jadi apa pun, mengutuk. Terutama ajik surau, surau Al-Husna. Pedulilah orang bercakap, memang tu kojo yang bercakap. Aduh, ya bodoh tak perhati. Jangan risau, setiap taman perumahan ada wakil yang macam tu. Panjang tak perhati. Itu tak betul, ini tak betul, ini tak betul, macam-macam tuan-tuan. Kan? Yang betul dia. Duit banyak, program tak ada. Jawab balik. Program banyak, kau yang tak ada. Payah mana? Kan? Dia komplain je. Itu biasa, itu cabaran. Kita pegang jawatan, jadi ketua taman, jadi pengerusi KRT, jadi pengerusi persatuan penduduk, ketua lorong, semua nak petikai. Biarlah, manusia memang macam tu. Cari salah memang jumpa. Apa salah sama-sama cadangkan kita buat macam ni supaya lebih baik. Cadang macam-macam tuan-tuan, buat program macam ni, jamuan buat macam ni, saya dulu ada pengalaman macam ni, macam ni. Jangan cerita banyak lah, gotong royong tengok siapa datang. Muka yang sama datang. Kan? Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali surau Al-Husna. Sini okey. Gotong royong memang ramai. Sini gotong royong lagi ramai pada jemaah subuh. Okay.
Kan? Dan menahan pedih dapat menghantarkan sampai ke puncak, bahkan sedikit makan dapat menundukkan syahwat. Kan disebut dalam satu kitab, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan ruh terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Jadi nak selamat jasad kita, kurangkan makan. Jangan makan banyak-banyak. Makan ni penyakit. Makan sikit penyakit, makan banyak penyakit. Pandai-pandailah. Tu Nabi ajar kita, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini sebelum lapar dah makan. Selagi tak kenyang, tak berhenti. Ah, tu kita. Ayat yang paling bahaya untuk orang yang tinggi macam saya pun. Kau tinggi, makan banyak pun tak, oh, tak nampak warna. Tu ayat tu membunuh semua tu. Semua membunuh. Lagi satu ayat, salah, selagi boleh makan, makan. Tu orang tua-tua sekarang cakap. Selagi boleh makan, makan. Saya tak boleh makan, saya baru berhenti. Jangan. Duh, macam-macam. Arwah Abah saya badan besar. Arwah Abah saya dulu. Dia ada seorang penyakit darah tinggi. Naik darah tiba-tiba. Kita kat Malaysia ni silent killer banyak. Kan? Jantung, darah tinggi, kencing manis. Kan? Tiba-tiba kan? Ayat tiba-tiba lah. Bukan tiba-tiba, tak pernah buat pemeriksaan doktor. Orang lelaki paling penakut jarum. Kan? Yang dah tua-tua, dah biasa, budak-budak muda pun takut. Orang perempuan, bapak segala jarum, semua dah rasa orang perempuan tu ayat dia. Takut sangat, dia kata kan. Saya respect orang perempuan ni. Kan? Bukan sikit-sikit lah. Saya pergi camah dekat Tawau baru-baru ni. Saya sampai singgah satu rumah makcik tu. Senyum ada. Cucu anak ni kau cik sekali. Ha? Yo. Anak saya 13, 3 boleh anak eh. Itu pun baru keguguran itu seoranglah. Ilah ilah. Ha? Pak tu. Oi, tuan-tuan. Rumah tak ada lah besar pun lah. Bilik tak cukup nampak. Tapi 3 boleh anak rezeki. Ya? Rezeki anak tu kan. Betul, anak gitu 3 boleh 10 orang lah kata kan. Sekarang pun kita tak rasa, tunggu dia besar sikit. Mak yang tahu asap adalah dimaklumkan. Sekarang telah pun masuk 25 hari bulan. Didapati masih ada lagi yang belum bank inkan duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Ha, macam tu kan? Kau macam tu lah kan mak kan? Bayanglah seorang 500. Tak 5,000 sebulan. Lagi hana pula orang pencen tu. Kan? Janganlah buat macam tu, Pak tahu nampak kan. Bahkan sedikit makan dapat menundukkan syahwat macam yang saya cerita tadi lah. Yang Allah Ta'ala bakar sampai 1,000 tahun, soju 100 tahun pun tak mahu. Sudahnya laparkan dia 100 tahun pun dah elok. Sesungguhnya banyak makan dapat mengeraskan hati dan menghilangkan cahayanya. Dan cahaya hikmah adalah lapar serta kenyang dapat menjatuhkan seseorang daripada Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, terangkanlah hatimu dengan lapar, perangilah nafsumu dengan lapar dan haus, serta sentiasalah mengetuk pintu syurga dengan lapar. Sesungguhnya pahala demikian itu bagaikan pahala pahlawan membela agama Allah. Dan sesungguhnya tidak ada amal yang lebih disukai oleh Allah daripada lapar dan haus. Tidak akan masuk ke kerajaan langit seseorang yang memenuhi perutnya dan kehilangan lazatnya beribadah. Memang saja dia suruh kita makan banyak-banyak setan. Kau makan lagi, kau makan lagi. Sebab lepas tu senang nak jaga kita ni, suruh tersandar ke rumah tu supaya payah nak bangun pergi semayang. Lepas maghrib, bini kita masak tolu, masak kicap. Letak pula ikan apa, ikan krisi goreng. Campur pula dengan cupaku. Cocah dengan sambal belacan. Bertambah makan. Lepas maghrib tersandar. Kan tersandar tahu ya, aduh macam mana lah nak pergi surau ni, dah tak pergi surau kan. Lepas tu dah mula lah masuk hari kedua, tak pergi lagi, sudahnya dah dilazimkan tak pergi. Itu jadi boring, korehkan hati kita kan.